berapa? Tiga, dua. Nah, bisa kan? Tinggal di dalam, tinggal yang satu. Tapi ada kompoi gak sih? Mama ada kompoi gak sih? Udah pulang. Ayo keramas dulu. Wanginya kayak wangi apa ini? Kayak wangi bia. Pak Kumis ya, pakai Pak Kumis. Aku. Nih. Pak Jenggot. Sama naik rambutnya naik. Hebat anak Bia, udah bisa mandi sendiri semuanya. Kakinya belum? Ini belum, Mas. Tapi Bia kan sudah kagak di sebelah yang belum. Aku mau mandi sendiri. Oke, yaudah, biar mikir. Sana mandi sendiri. Kamu sekarang bisa mandi sendiri dari umur berapa? 3. Oh. Aku dari umur 2. Cepetan kamu. Kamu sendiri, lucu bagian karet belum, Kam? Jadi sih kalau si Kama nggak mau kena bagian muka, lihat dia lagi berusaha, pokoknya mukanya nggak boleh basah. Lihat tuh. Ini ada sabun banyak. Ih, banyak banget, bukan di sini. Biar tolongin. Ini nggak kena muka. Sini. Ini. Oh. Nah, kalian. Jangan gini juga. Dia saya juga bisa kayak gini. Nah. Jadi anak-anakku tuh sekarang lagi gampang banget nyuruh mandinya, Masya Allah. Dan mereka jadi semangat buat mandi sendiri. Nih, semenjak sekarang ada yang namanya Hair and Body Wash dari Cesar. Jadi aku suka nih, tadi kata Bre kan ini wanginya kayak wangi Bia sama Abi. Jadi wanginya ini dari essential oil, bukan dari pewangi buatan. Anakku si Kaba sangat sensitif. Selama ini dia nggak bisa pakai sembarangan sabun sama shampoo yang beli di luar gitu. Jadi sabun-sabunnya tuh mahal banget harganya gitu. Dan alhamdulillah cocok pakai Cesa. Jadi Cesa ini bagus buat yang kulitnya sensitif. Cocok banget sekarang. Jadi aku nggak usah beli shampoo dan sabun mahal lagi buat Kaba. Alhamdulillah dengan Cesa Hair and Body Wash bisa untuk seluruh keluarga. Semua anak-anak kulit sensitif, cocoknya cobain Cesa. Nih, nggak kelar-kelar mandinya. Sekarang lagi mandiin minumnya. Udah, nak? Udah? Dioles ya, terus biar gosok dulu di punggung, terus di tangan, mau tangan ting, giniin ke sini, terus ke belakang kuping gini. Nih, kalau tadi udah sabun samponya Cesa, jadi sekarang keren banget Cesa juga ngeluarin yang namanya hair lotion. Wangi enak ya. Wanginya enak, terus bikin rambut anak tuh jadi mudah disisir dan super lembut. Apa sayang? Tinggal parfumnya nih Cesa, abis ini coba dibuat biar makin lengkap perawatan produk buat anak-anaknya. Bukan di baju sayang, itu buat rambut. Tuh rambutnya tuh. Padahal dia kan tadi habis ini kan berenang, gak kusut sama sekali, gampang. Dan aku mau. Wanginya nenangin. Suka banget nih. Harus nyobain, ada dua ya, jadi varian baru dari Cesa, Hair and Body Wash dan juga Hair Lotion. Pintar kameramen, gak shaking. Sini, coba ngomong. Aku jadi kameramennya Bia. Oke, jadi kan masih ada beda pendapat ya soal orang pasang tanam bulu mata. Makanya kalau aku solusinya adalah lash lift filler. Jadi karena aku mau pergi, mau liburan, pengennya di sana praktis, bangun tidur udah gak usah sibuk dandan hari ini. Kita lash lift ya. I woke up like this. Terus Mas Hanung sekarang lagi ke bank dulu. Nanti dia mau balik lagi ketemu anak-anak, isi acara, balik lagi. Jadi dia tuh kalau mau pergi, dia akan sibuk sebisa mungkin, walaupun cuma 10 menit, 15 menit, dia akan pulang ketemu anak-anak, pergi lagi. Pagi nganterin Brekata sama Kabah sekolah, terus ke kantor.
terus jemput Brekata, berenang sama Kama sama Brekata, ngantor lagi meeting, terus ke bank, tadi jemput Kaba, ntar jemput Kaba sama Kala. Kamu gak ikut? Ya, lihat kenalan Mak Ezo. Segede gedung. Gedung. Berapa meter tuh 1000 kilo. 1000 kilo meter. Apanya? Menara Ezo. Enggak dong. 1000 meter. 1000 meter? Hmm. Bukan 1000. Ya meter tuh jauh banget tuh. Sebelum kalau sampai Jogja. Segede. Gede ini, terus orangnya cuma sih. Panas banget. Mau ngapain Abi ke Paris? Abi ke Paris kerja. Kerja color grading. Abi. Hari ini udah 3 kali bolak-balik, Masya Allah. Itu maksudnya yang dari Korea itu? Apanya? Itu. Ini mata? Enggak, biasanya pakai 2 bulan sekali kan? Biar matanya lembut. Kalau buat menumbuhin alis-alis itu bisa ya? Alis nggak bisa ditumbuhin. Kayak aku. Kayaknya adanya nanem ini nih mas. Iya, nanem ini ada? Ada. Mau, ini kan? Yang di sini. Iya, yang di botak ini. Tadi belum kayak gimana Dots? Aduh, spill dikit dong. Si Dots itu. Yang lagi rame. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman semuanya, para netizen yang sudah memberikan saran, memberikan himbauan dan peringatan. Kita akan mempertimbangkan ya, itu aja. Kita tunggu tanggal mainnya, tanggal syutingnya, refill cashnya. Kita tunggu refill cashnya nanti tahun berapa ya? Tahun 2026 kali ya. Lama banget. Kan nungguin Siva sampai umur 31 dulu. Siva masih 23. Nah, 23 berarti 7 tahun lagi. Jadi berarti di proyek itu selo banget tetapnya mau Siva. Ambil. Pokoknya ego aja. Jadi pas mau jalan sekarang Bray sepatunya udah kekecilan, ya. Sekarang jadi kita harus nyari sepatunya Bray dulu, padahal baju Mas Anung belum aku masukin ke koper. Panik hari ini, panik banget. Bray, ini coba Bray, pakai kaos kaki Bray. Sangat intro, extrovert. Siapa ya ini namanya? Jangan. Toyong. Happy banget karena 600 ribu dapat 2 sepatu buat Bre, buat Kama, sama kaos kaki buat Mas Hanung di Sita. Kalau beli yang merek mahal-mahal, 1,5 baru 1 sepatu. Aku suka pilihanmu. Halo. Kenapa Kama? Halo. Kamu ngapain? Kama pamer. Selalu tau kalau Kama selalu punya barang-barang dari dia, selalu sombong. Selalu pamer kayak, ya punya ini nih. Ada kayak begini gitu, terus giliran aku gak pamer-pamer. Aku,
aku kakak-kakaknya bisa aku foto kakak-kakaknya pamer, ih pamer. Kamu disangkanya pamer sama kakak kalah. Padahal kakak pamer pamer sama tapi dibilang kakak-kakak gak pamer padahal pamer. Panik, Mas Anung udah pulang, bajunya belum gue masukin koper. Karena planning dia itu hari ini adalah ke Asta dulu. Dari Asta pulang lagi ke rumah jam 8-an baru ke airport bawa koper. Jadi aku beli barang dulu. Taunya dia udah di rumah, mau langsung bawa koper sekarang. Yang nganter kayak aku aja, karena dia mau ada acara. Dia mau ada acara dulu di Asta, jadi aku nganter dulu. Aku tadi udah mandi loh. Wow. Tapi gak ganti baju sayang, berat ya? Dia mau masuk TV di Tuhan aja kan ada dia. Aduh, itu kan terjebak. Kita mau foto bersama karena Abi mau pergi. Iya, karena Abi mau pergi. Oke, belum nggak ada laptop. Di kantor laptop. Di kantor. Nah, alhamdulillah sekarang udah jam 8:30. Kita mau jalan dulu. Mas Anung ada isi acara sebelum ke airport. Ya. Ya, Mas Bu. Baik ya. Ya kan pulang aja.